Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mabaad. Kaum muslimin yang sama berbahagia. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahilhamd. Kaum muslimin yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Pada hari ini tentunya kita melaksanakan suatu syariat yang sangat agung, yang di mana diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ibadah kurban. Di mana ibadah kurban ini merupakan salah satu ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, mengancam orang-orang yang memiliki kemampuan lalu tidak ingin berkurban. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mampu berkurban namun dia tidak melaksanakannya, fala yaqrabanna musallana, janganlah ia mendekati tempat salat kami. Ini disebabkan karena ibadah kurban merupakan salah satu syiar Islam yang terbesar, dan tentunya di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berkurban agar kemudian ketergantungan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga agar kemudian kita bisa berbagi di hari raya yang mulia ini, yaitu Idul Adha. Jika sekiranya dalam Idul Fitri kita dianjurkan dan wajib membayar zakat fitrah kepada kaum muslimin yang fakir atau miskin, maka pada hari raya Idul Adha kita memberikan kepada mereka daging kurban yang mereka pakai makan dalam kehidupan mereka sehari-hari untuk menggembirakan hati mereka di hari raya yang mulia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita, saking besarnya keutamaan dan ibadah yang sangat mulia ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah telah memberikan nikmat yang sangat banyak atau kebaikan yang banyak kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk syukur atas kebaikan itu, Nabi diperintahkan untuk apa? Fasholli li rabbika wanhar, agar mereka kemudian, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan salat dan berkurban. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala sampai menggandengkan masalah yang paling besar yang merupakan tiang agama, yaitu salat, dengan perintah berkurban. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar kemudian mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang sudah masyhur, yang sudah mulia ini, ya, dengan memberikan rezeki dari apa yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada mereka berupa binatang-binatang ternak. Ya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan memotivasi kita untuk berkurban. Dan jangan lupa, ya, ketika kita berkurban, ya, di antara sunnah yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kemudian kita membagi tiga hewan kurban kita. Sepertiganya kita ambil untuk kita dan keluarga, sepertiganya yang lain kita hadiahkan kepada fakir miskin, dan sepertiga yang lain kita hadiahkan kepada siapa saja yang kita inginkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.